pengacara keluarga Nopriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, angkat bicara terkait dugaan keterlibatan 3 Kapolda di kasus Ferdy Sambo. Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo sudah mendapatkan informasi dugaan keterlibatan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Avinta di kasus Ferdy Sambo. Menurut Dedi, tim sus akan bergerak menelusuri kebenaran informasi perihal dugaan keterlibatan 3 petinggi Polri itu. Kamaruddin berharap kasus kematian Brigadir J bisa menjadi terang benderang. Menurutnya, segala informasi positif yang bertujuan untuk mengungkap perkara pembunuhan Yosua, pihaknya siap mendukung.